Ayo mas, mas. Iya, iya, bentar aja, bentar aja. Sampai sekarang udah 85% tadi ya. Mungkin yang jadi kendala sampai saat ini ada enggak? Kendala kalau pas komunikasi enggak ada sama sekali. Soalnya udah tuh lagi lagi aja enggak banyak mau. Sharing juga nggak sih sama keluarga atau sama teman-teman atau berdua aja? Oh, ya, kita sangat minta bantuan orang terdekat karena kita berdua tuh nggak bisa jalan sendiri gitu loh. Kita butuh orang-orang yang support. Pernikahan mungkin awalnya kan sebelumnya kalau orang punya pernikahan tuh kayak ada wedding ring segala macam dan lain-lain gitu dihadiri sama tamu-tamu undangan yang lumayan banyak. Tapi kalian menikah dengan kondisi yang seperti ini gimana sih? Kalau aku wedding ringnya malah pengen wedding ring. Secara yang kita intimate, karena kan maksud aku kayak kalau pernikahan itu acara kita dan keluarga, tapi kalau misalkan kayak tamunya terlalu banyak itu jadi bukan kayak acara kita karena kita tidak menikmati gitu, malah yang ngobrol bukan kita sama tamu, malah tamu sama tamu gitu. Makanya kayak wedding dream kita tuh intimate supaya kita bisa ngobrol sama orang-orang yang datang gitu, bisa kayak dengar sendiri selamat dari mereka, gak cuma dari testimoni. Jadi persiapan 10% itu tinggal apa? Contohnya, ya, contohnya nih misalnya kayak gue kan punya basement nih, belum di dasinya, iya, kan jalan-jalan sama kamu kayak KUA gitu. Ah, kelurahan ya, bener-bener. Jadi gak hektik-hektik banget nih dekat-dekat ini. Akan ada teman artis yang diundang banyak atau seperti apa mungkin? Enggak, enggak.